Heri Setiawan, Bandung TV. PT PLN Persero ngaliwatan Subholding PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI ngaresmikeun program pengembangan ekosistem biomasa kelawan basis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu dina lahan kritis anu legana 100 hektar di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya poe Kemis 26 September 2024. Eta program teh diresmikeun ku Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. PT PLN Persero Mayeng satengah pola ngahangkeutkeun tareka ngamanfaatkeun energi baru terbarukan salaku tareka dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Ngaliwatan Subholding PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI, PLN ngaresmikeun program pengembangan ekosistem biomasa kelawan basis ekonomi kerakyatan jeung pertanian terpadu dina lahan kritis anu legana 100 hektar di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya poe Kemis 26 September 2024. Eta program teh diresmikeun ku Wakil Menteri Pertanian Sudaryono anu ngahubkeun masyarakat sabudeureuna nanggoning nohoran kabutuh biomasa jeung co-firing PLTU. Program biomasa anu dipake PLN EPI pikeun nohoran kabutuh eta co-firing karareanana tina limbah pertanian jeung perkebunan. Kukituna PLN umaja ka masyarakat di sabudeureuna pikeun ngamanfaatkeun eta longkrang keur nambahan penghasilan. Kami sampaikan bahwa di Tasikmalaya ini kita melakukan sekarang scale up yang dulunya 30 ribu pohon di 30 hektar, sekarang kita melakukan scale up menjadi nanti 100 ribu pohon di 100 hektar. Selain itu kita juga nanti bersama dengan Japoktan dan dengan masyarakat setempat untuk penanaman tumpang sari yang ada di antara tanaman energi ini. Sekaligus kita juga memberikan 205 ekor kambing sebagai suatu awal modal awal bagi masyarakat yang sekarang sudah bisa diberi makan dengan hasil tanaman yang 9 bulan lalu. Ngaliwatan eta program pemekaran ekosistem biomasa teh dipiharep bisa ngaberdayakeun masyarakat, pihakna ge siap pikeun ngopolakeun sinergi jeung PLN. Bersama dengan Kementerian Pertanian secara mitra, kita sudah tantangan MUI tadi untuk bisa kita scale up, kita perluas kegiatan kita ini di seluruh Indonesia dari 46 pembangkit PLTU kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya kira ini penting ya. Tadi sudah saya jelaskan di dalam bahwa di samping ini urusan renewable energy, energi terbarukan, tapi juga begini, the real wealth is land. Jadi kata Adam Smith, the real wealth is land. Jadi yang mahal di dunia ini dan tidak pernah bertambah itu namanya adalah tanah. Jadi tanah itu tidak pernah nambah, orangnya yang nambah. Eta program teh lain ukur ngamanfaatkeun lahan kritis tur teu produktif unggul tapi oge mampu ngahadirkeun lapangan pekerjaan jeung ngaronjatkeun PAD sarta ngunyahkeun ekonomi masyarakat. Sakuma anu kabejakeun tepi ka triwulan katilu taun 2024, PLN EPI geus hasil ngamanfaatkeun biomasa pikeun co-firing di 48 PLTU anu gedena 3 juta ton. Yuana Kurniawan, Bandung TV.